Sang, oh genki desu ka, konnichiwa, minasang, semoga dalam keadaan sehat. Tentunya, Rizky Sensei kali ini ditemani selalu dengan Andi Lase dari Senopati Center. Andi Lase, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hai, hai, mantap. Oke, okay, Andi Lase dan teman-teman atau sahabat Senopati Center semuanya yang dimanapun berada, ya, kali ini Rizky Sensei akan mengajak kalian untuk mempelajari nomor telepon atau bagaimana cara menyebutkan nomor telepon atau bertanya bagaimana nomor teleponnya berapa. Nah, kayak gitu ya. Nah, masih berkaitan angka. Kalau dulu kita pernah belajar, angka adalah Ichi ni san shi go roku suchi hachi kyuju atau 1-10. Nah, seperti apa? Kita lanjut aja ya, minasang. Yuk. Tango. Tango, kosakata minasang ya. Denwa banggo. Denwa banggo adalah bahasa Jepangnya. Nah, bahasa Indonesianya adalah phone number atau nomor telepon. Denwa banggo. Zero ichi. 2345-6789. Okay. Di sini ada ilustrasinya, minasang. Nomor teleponnya adalah 01-2345-6789. Ini perumpamaan aja, minasang ya. Nah, jadi kalau misalnya kalau kita kan di sini kan suka ada jeda atau ada jarak penyebutan ya. Nah, 01 jeda dulu bentar pelan, 2345 jeda lagi, 6789. Nah, seperti apa penyebutannya adalah zero ichi no. No itu adalah nggak ada artinya. No itu adalah untuk jeda atau jarak penyebutan. Ya. Zero ichi no ni sang yonggo no roku nana hachi kyu. Sekali lagi ya. 01 no 2345 no 6789 desu ne. Hai, kayak begitu ya. Jadi sekarang minasang sudah tahu nih bagaimana cara menyebutkan dalam nomor telepon dalam bahasa Jepang. Oke, lanjut ya. 01 no 2345 no 6789. Zero. Le. Ni. Zero. Zero itu adalah nol. Ya. Zero. Zero, nol. Atau kosong kalau kita ngomongnya. Zero. Ni. Zero. Ni. Zero. Ni. Ni. Yong. Dalam penyebutan nomor telepon harus yong. Nggak boleh si dan nggak boleh yo. Yo adalah hanya untuk penyebutan jam atau waktu. Oke, si boleh nggak? Nggak juga. Bukan salah, tapi jarang disebutkan kalau untuk nomor telepon. Ya, jadi penyebutan nomor telepon adalah 4 adalah yong. Go. Go. 5. Go. Go. Nana. Nana. Oke, di sini nana adalah angka 7. Gak boleh sih, Ci. Bukan gak boleh sih. Sebenarnya jarang digunakan kalau untuk penyebutan angka nomor telepon. Nana. Bukan si Ci. Q. Oke, Q. Q di situ adalah untuk 9. Q. Q. Okay. Denwa banggo wa nanban desu ka? Nah, ini yang paling penting. Denwa banggo wa nanban desu ka? Sekali lagi pelan-pelan ya. Sensei akan yukuri hanashimasu. Denwa banggo wa nanban desu ka? Denwa banggo wa nanban desu ka? Nomor teleponnya berapa? Keitai denwa. Keitai denwa. Keitai denwa adalah handphone ya. Keitai denwa adalah handphone. Keitai denwa. Keitai no denwa banggo wa nan. Panjang ya. Keitai no denwa banggo wa nan bang desu ka? Keitai adalah nomor apa? Handphone. Denwa banggo nomor telepon. Keitai no denwa banggo wa nomor telepon handphone-nya nan bang desu ka? Berapa? Sekali lagi ya, sama-sama pelan-pelan sensei akan bicara. Keitai no denwa banggo wa nan bang desu ka? Keitai no denwa banggo wa nan bang desu ka? Nah, oke. Bang desu ka? Keitai denwa no banggo.
ketai no banggo. Penyebutan macam-macam. Ada ketai no dengwa, maaf, ketai dengwa banggo. Ketai dengwa no banggo. Atau ketai no banggo. Nah, sama aja yang penting. Daripada bingung, ngomongnya gini aja. Dengwa banggo, nan bang deska, nomornya berapa? Dah kelar, selesai. Ya. Oke, tapi kalau misalnya mau lebih detail lagi, ketai dengwa no banggo, nan bang deska, nomor telepon handphonenya berapa? Oke, office no banggo, nan bang deska, nomor office-nya berapa? Uci no dengwa banggo, nomor berapa? Nomor rumahnya berapa? Atau nomor telepon rumahnya berapa? Oke. Yo, kita ringshu. De. Kita latihan ya. Denwa banggo wa nanban desu ka? Kita latihan dulu, ini ada contoh. Zero san no ni nana yon ichi no 6598 desu. Di sini ada contoh 03-2741-6598. Lalu ditanya denwa banggo wa nanban desu ka? Denwa banggo wa nanban desu ka? Nomor teleponnya berapa? Nah, 03 0 sang no 2741 nana nana ya maaf nana yong ichi no ne 6598 rokugo kyu hachi desu. Sekali lagi 0 sang no ni nana yong ichi no rokugo kyu hachi desu. Nih, oke minasan. Sekali lagi sama-sama. Denwa banggo wa nanbang desu ka? Nomor teleponnya berapa? 0 sang no ni nana yong ichi no rokugo hachi. Maaf, rokugo kyu hachi desu. Oke, mantap. Itu baru contoh. Satu latihan lagi minasan. Ichi. Denwa banggo wa nanban desu ka? Denwa banggo wa nanban desu ka? Nah, ini nomor teleponnya berapa nih ditanya nih? Denwa banggo wa nanban desu ka? 0665784-3109. Oke, sama-sama yuk, bahasa Jepangnya apa nih? Zero roku no go nana hachi yong no sang ichi zero kyu desu. Sekali lagi coba. Zero roku no go nana hachi yong no sang ichi zero kyu desu. Oh, sugoi minasan. Coba, benar gak nih? Zero roku no go nana hachi yon no san ichi zero kyu desu. Okay. 06 の5 ね。 06 の5 7 8 4 の3 1 0 9 です。 Oke, minasan. Nah, nanti minasan bisa tanya sama teman-temannya. Denwa banggo nan bang desu ka? Nomor teleponnya berapa? Atau ketai denwa banggo atau ketai banggo dan bang desu ka? Nah, misalnya 0812 081 no 81 8170 berapa? Hachi ichi nana zero no 5593 gogo kyu sang desu. Wih, mantap. Mau lebih detail belajar bahasa Jepang lagi ya, silakan kunjungi selalu websitenya Senopati Center, IG-nya maupun di Facebook-nya Senopati Center. Nanti ada kolom komentar, bisa nanya-nanya dengan Andi Lause ya. Andi Lause nanti dibantu ya. Ya, pokoknya mau belajar bahasa Jepang, mau belajar Mandarin, mau belajar apapun, ada semuanya di Senopati Center ya. Belajar metodenya menarik, kemudian seru, komunikatif dan interaktif. Enggak ya. Pakai ribet. Enggak pakai ribet. Oke, okay, ya. Baik, teman-teman sekalian, sahabatnya Senopati Center, sampai sini dulu. Nanti kita akan berjumpa lagi dengan Rishi Sensei di pembelajar atau materi bahasa Jepang yang sederhana lainnya. Andi Lause, arigato gozaimasu. Terima kasih sudah dibantu. Hai, sahabat semuanya, sahabat Senopati Center. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsuka sama Desta. Sayonara. Sayonara.